Okey, nama apa nama? Mazarina binti Mak Nazir. Mazarina binti Mak Nazir. Umur apa lah ni? Umur 33. 33 baru diceraikan oleh suami. Tahun 2015. Ha. Bulan 9. Saya tarik bulan 24/9. 49 lah. Kemudian alamat sebenar sini kampung Sokam. N stroke T 122 kampung Sokam. Ni dalam tu kampung ni dalam ah. Berapa kilometer daripada luar ni? Sini habang atas sekarang. Nak cakap okay. Tak tahu. Okey. Semua dokumen yang ada memang simpan di rumah. Simpan. Kak, sebab dia pecah rumah dia nak. Tu dia boleh tu dapur tu kan boleh dia boleh lekang sendiri. Saya cuma sendai tu jelah. Dia dah lah dia cerai kita. Semua dokumen pun dia nak rampas. Jadi kalau kita nak ambil kadang nak sekolah kan nak cikgu nak pakai surat beranak apa susah saya tak ada tu. Kalau langkah keselamatan tu baguslah. Saya ingat. Tahu dah memang dia tak akan ambil atunya. Okeylah. Takat ni pendapatan hanya ikut catering. Jadi bulan ni berapa kali ikut dah? Bulan ni baru sekali. Kemarin. Jadi bekerja dengan anak Encik Zul yang bawa main mayat Masjid Taman Keladi. Kira baru dapat 50 lah. 50. Ada lagi tak dalam bulan ni? Tak ada lagi. Kira bulan 3 dia baru start balik catering. Bulan 3. Jadi tak ada apa-apa pendapatan lah? Tak ada. Kira tunggu duit bulan-bulan lah yang kebajikan bagi. Kebajikan bagi 400 berdasarkan pada 4 orang anak. Setiap seorang anak dah pergi 100. Duit tu lah pekin-pekin. Duit tu lah pekin-pekin sekolah makan. Jadi kebajikan bagi berapa lama dah? Sekiranya saya dah nikah tahun kedua lah. Tahun kedua. Jadi hak tu lah bergantung. Kalau kata catering ada lah. Ada. Catering tak ada? Tak ada. Kita catering di rumah lah. Catering kat rumah lah. Okay, rumah makan. Jadi setakat ni macam nak perbelanjaan ni pun ni macam mana? Anak berapa orang sekolah? Dua orang. Hak ni baru 4 tahun ni. Yang sulung mana? Yang sulung darjah berapa? Darjah 5. Sulung darjah 5 di SK Seri Gedung. SK Seri Gedung nombor 2. Ini nama apa ni? Hak sulung? Nur Eli Natasha. Yang nombor 2? Nur Alia Najwa. Darjah apa? 3. SK Seri Gedung. Seri Gedung. Hanya ni? Nur Kaisara Amani. Umur apa dah ni? Yang ni umur 4 tahun. 4 tahun. Yang ini? Muhammad Aidil Zafran. Ini umur apa dah? Tahun 7 bulan. Jadi anak kita lantak? Dengan motor tu lah. Motor buruk tu. Motor tu motor siapa? Ni motor adik. Motor saya keris. Motor tu rosak. Saya tinggal rumah adik. Jadi pinjam motor dia polo kan. Daripada 3,000 motor. Jadi rumah ni rumah arwah. Arwah mak. Itu alhamdulillah ada arwah mak kan? Alhamdulillah lah duk rumah ni. Saya duk. Rupa rumah adik semua apa? Dua je saya adik saya tu je lah. Adik yang duduk di Taman Keladi tu. Dah ada kata Taman Gatai. Adik kau umur apa? Dia umur 29. Yang ni umur 30. 33. Kahwin dulu masa umur 20 lah. Umur 20. Dulu masa bersama suami tu dia buat kerja apa sebenarnya? Dah je hekom Honda je elok. Apa tu? Hekom tu. Kemudian? Pada nikah dapat anak surat sulung ni dia berhenti. Sebab dia berhenti? Pasal tu kilan tu kan masalah sikit. Dia pun nak buang kerja. Buang kerja. Dia kena buang. Tapi dapat pasal lah. Dia kerja bawa lori. Jalan ulang-alik pergi Kelantan. Balik. Sampai dapat yang ni. Masa tu elok lagi. Masa tu tak campur orang dia pergi kerja. Belah tidur kerja. Tak bergaul dengan kawan. Tak masuk dengan kawan. Lepas saya bawa perut yang ni 6 bulan lah dia buat perangai. Dia tak balik. Dia berhenti lori ayam. Masa tu kan Kelantan banjir. Kelantan ayam lah. Dia berhenti lori ayam. Duduk pergi merapu ke Taman Keladi tu tapi tak balik kadang. Saya telefon tak angkat kadang. Ikut sekolah yang kodak-kodak lah nak balik tak balik. Buat macam hotel rumah. Itu kau tak syak apa-apa lah. Tak syak apa. Satu kantor pasal gamak Tina duduk dengan perempuan. Dalam kafe. Saya tanya dia kata dekat rokok lah. Berselisih bau lah kata ni. Gamak tu kawan dia suruh nyantak.
Takkan kawan nak tipu? Saya tanya, tak mahu habak. Saya tak apalah lah ni, kita pergi mahkamah lah. Mula pergi mahkamah, dia pun nak minta counseling. Saya cakap tak mahu counseling sebab saya sabar lama tau. Saya bagi peluang banyak kali. Bukan sekat sekali dua tau. Anak saya dah masuk yang ke yang ketiga kan. Ha, tak mahu ubah kerja, tak mahu tau. Sampai dia umur 3 tahun tak kerja. Saya tu saya sabar, saya duduk kerja ni, belah dia. Saya kerja merata, tak kisah lah. Orang panggil cuci pinggan, saya pergi lah kerja macam-macam kerja. Hilang saya kerja. Sampai dia umur 3 tahun, saya kata tak apa, aku tak larat lah. Hang tak mau kerja, hang tidur di rumah. Anak pun tak peduli tau. Anak semua pitok rumah hang. Itu hang buat apa kat rumah, hang kerja tak mau. Kata lah ni, kita buat cara elok lah. Kata jom kita pergi mahkamah. Pergi mahkamah, saya pun file lah. Buat taklik, saya tak mau tau. Dia tak kerja, semua tak tanggung apa. Saya bawa bukti semua, gambar lah apa yang dia yang duduk dengan perempuan. Dengan gambar benda saya jumpa ada duduk isap tu kan. Dia kenapa syabu ke kenapa? Syabu. Tu yang dia boleh tak tidur 2-3 malam. Dalam paket plastik tu saya ambil lah ke poket dia. Saya tanya dia, doktor dah kawan dia. Siapa kawan hang duduk poket hang? Saya tanya dia. Dia duduk dia macam nak sembunyi kan. Dia tanya kawan dia simpan dekat kantor dengan bini dia. Tu saya cakap dia, kalau kantor bini habis tu tak takut kantor dengan aku. Aku bini hang kot ni, hang boleh main tak takut kantor jadi bergaduh. Dia cakap banyak, dia tak macam cakap banyak lah ni. Jom lah lagi pun saya tengok dia perubahan banyak dengan kurus dengan cengkung. Saya cakap jom pergi mahkamah. Pergi mahkamah, saya pun kata tak mau buat taklif. Dia pun lepas tu sampai tarikh masa kami naik mahkamah tu, kalau dia lafaz, dah hakim cakap hari ni mai faham ke apa dia maksud kan, dia tak suruh lafaz. Dia lafaz, lafaz talak. Pelok, pelok. Dia pun buat hal dia, saya buat hal saya. Anak semua saya ambil ke saya. Dia tak pernah nak angkat tangan. Kalau dalam dia pukul papan anak-anak ni kadang sampai dah dalam mangli tengok dia duk buat kan. Dia pun sampai dah. Tu saya tanya, dia pun cakap apa, buat ikut apa, ikut. Kalau ikut mama, duduk dengan mama. Tapi apa semua ikut saya. Tak pernah doa kata abang. Ada pun makan, dia cakap dia pun, dia pun faham kan. Dia pun dah tatuk, dia pun dah tak buli. Belah tok, dia pun tak buli. So, dia pun siapa sekolah ke, apa semua pun tak buli. Kira makan semua saya tangguh. Kakak ni tak butuh makanan? Alhamdulillah doa lagi lah. Banyak ada orang bantu kan, kawan faham kan. Adik-adik pun boleh tolong. Jadi kalau untuk pendapatan atas titik peluh kita ni, baru bulan ni RM50 lah. RM50 lah ni. Untuk catering tu. Lepas tu tak ada lah bulan satu ni catering ni tak ada lah. Tak ada. Bulan tiga baru start balik. Ah, tiga start. Jadi cuma nak bergantung RM400 tu lah. Saya cadangkan lah nanti ke pejabat zakat untuk mohon bantuan makanan bulanan. Sebab JKM bagi RM400 minta bantuan makanan bulanan. InsyaAllah. Atau bawa semua dokumen, foto stat semua, dokumen anak-anak semualah, surat beranak, surat cerai kan, hak yang kita punya sekali lah, IC apa semua, my kid apa semua, pergi ke pejabat zakat buat permohonan IC borang. Saya rasa saya dah pernah buat sekali, tapi dia pun tak surat permohonan tak diluluskan, hak tu hak zakat kot. Waktu tu kau tak cerai ke? Dah cerai dah, bawa surat cerai asli, bawa plastik bawa. Saya bawa yang original putih semua pi. Mungkin berfikir saya muda kan, mampu kerja kan. Tapi anak-anak ni masalah nak jaga anak lagi kan. Saya pernah buat, saya ingat saya pernah buat. Mula-mula saya cerai dalam 3 bulan saya cerai, saya dah dapat surat cerai, saya ambil. Kata Mami Din dan Magadi. Saya pi ambil buat. Pi ke pejabat zakat? Haa, pejabat zakat saya buat. Dah tu dalam sebulan tu, mereka hantar surat main kat saya kan. Ada surat tu? Saya dah tak tahu saya tak mana. Tapi dia pada cakap, dia pada tulis tu permohonan saya ditolak lah, dia kira tak lulus lah. Sebab tak tahu? Tak tahu sebab apa. Mungkin saya berfikir saya muda boleh kerja kan. Drag ada ikut. Lagi saya bukan orang tua. Mungkin orang tua mungkin dia pun dahulukan kan. Tak apa lah, kita akan cek balik lah. Maksudnya cek. Nanti saya akan tanya. Macam mana kan prosedur dia tu. Kalau kata ikut prosedur tak layak tu, kita tak tahu apa lah. Dan mereka juga tak akan bagi bantuan melanggar prosedur mereka kan. Kita hormati mereka lah. Mereka tak akan bagi benda tak boleh nak diberi. Mereka bagi juga susah lah. Jadi kita akan cuba cara lain lah. Cara bantuan lain untuk keluarga ni lah. Sekolah dulu sampai? Saya tingkatan 3 je. Di mana sekolah? Sekolah Tok Jastia. Sebab sampai aku tu sana juga? Itu mak pindah pergi duduk Selangor kan. Mak kahwin. Arah mak tu cerai dengan ayah, kahwin lain. Duduk Selangor. Saya duduk dengan tok. Tok pun tak larat kan.
saya fikir nak sekolah ayah, ayah masa tu. Ha, masa tu ayah sendiri pun tak beritahu. Ayah sendiri pun macam apa-apa, dia dah tinggal terus. Hmm. Tak boleh lah, lantak lah makan ke, dah duit je tak duit. Semua hal tanggung tu, ni macam tu, cepat apa. Kalau nak buat macam mana kan, takdir tu kan, tapi macam mana pun kita... Alhamdulillah saya tak ada cerai bila, tak ada lah kata takut. Tak ada berah ke, putih berah ke apa, tak ada lagi kira ada makan lah. Ke banyak pihak lah membantu ha, kan, insyaAllah. Banyak orang kawan yang tolong, kawan. Kakak ni berah tinggal di mana? Baru ni kat cikgu juga aku bagi sekampik. Cikgu dia bagi sekampik, pampers, satu pack. Satu kampik 10 kilo. Ha, 10 kilo. Baru ni cikgu tu ni berapa bulan? Berapa bulan muka tu? Kira... Bulan ni jugalah, tak habis bulan lagi lah, kira awal-awal bulan ni. Ada gambar tu. Kita telok pasal dia semua ni. Ha. Dia main dengan suami dia, petang lah, kat maghrib lah tu dia main. Okey, keadaan rumah ni. Atas perkataan ni. Tak boleh pakai, mu dah keput mu anak-anak kan. Kasai, mu dah lantai dia pun tak boleh pakai sebab tak nak salin lantai dia. Memang. Tak pernah naik tidur atas, tak nak takut. Memang di atas ni nampak uzur sangat lah. Tak boleh. Hijau pun tak berani. Itu hijau tu jeralu depan ni kami pun ada lubang. Tak berani masuk ke sebelah sana lah. Kat sini di atas lah. Ni dah. Tak boleh pakai semua. Makan anak-anak lah. Jadi tak digunakan lah. Tak digunakan. Bocok kat atas ni kadang. Bocok semua ni tapi dah itu kan dia pemain tukar lah. Sebelum nak raya tu lepas 2016 dia pemain tukar ni kebajikan main tolong. Oh kebajikan main tolong tukar. Semua tukar Zen semua. Tukar Zen lah Alang. Tukar Zen Alang lah. Tapi pasal lantai Alang semua dapat tukar sebab bocok. Oh anak. Dia tengah isik dia tutup kan siapa dia. Oh tu anak-anak makan dah tu. Jadi memang dia, kalau kita tengok dalam rumah ni Alang-alang ni tunggu masa lah. Ni lah ni. Yang teruk Ni kita tengok agak teruk lah. Di atas ni tunggu masa tunggu masa untuk reban. Jadi tak ada keselamatan jugalah kepada anak-anak. Anak pun minta nak pindah kan. Dia pun nak minta pindah dekat dengan sekolah. Sebab kadang-kadang hujan nak pergi sekolah susah. Sebab saya sini tak ada transport bas ke. Anak-anak pun dah makan habis tiang-tiang tu. Tak boleh pakai semua. Tunggu masa nak reban je. Itu bahaya. Okey. Ini masa lepas cerai tu lah. Ha. Dia tumbuk pintu ni. Dia tumbuk sebab nak masuk kan, nak masuk ambil barang-barang dalam rumah. Tu yang bocor si tak buat lagi lah, nak buat tak buka pintu. Oh, kuat jugalah tangan dia tumbuk. Lagi pintu ni dah orang tepat dia rapuh. Dia rapuh, dia tak kuat. Pintu ni ni. Papan ni nampak je tebal padahal. Tapi dua ni koyok ni dah boleh masuk dah. Yang kata dia orang lain boleh masuk rumah saya tu ya. Bahaya. Tapi tengok ni pun dah nak tumbang dah kan? Ni orang tak apa Tok Wan dulu buat rumah kan. Tak ikat macam tu je. Dia baru dah turun dah medak tu. Kira dia ni pecah sikit je ni. Ni beli yang lama. Oh kan? Ketak dia rumah ketak ni. Ya maksudnya rumah ni pun bukanlah apa ni dia bahaya lah kan. Kira tempat ada tempat teduh lah kami ni kira duduk ni. Juga. Duduk sebentar. Duduk tawakal je lah buat lah guna apa macam mana tak. Oh keadaan memang anak-anak dah. Kali ni pasti ada anak-anak. Ada anak saya tak ada duduk saya pun takut. Jom ada rumah orang kan. Malam-malam kalau apa-apa susah. Sebelum ni ada orang macam kena-kena. Tapi dia duduk dengar kot depan-depan lah kot ni. Kat jalan mati. Kat sini dah lah ni rumah hujung ni tiga berjiri rumah. Tak ada keluar nak kira semua nak keluar nak keluar jalan yang mari je lah. Satu jalan tu je. Tak ada keluar kat sini. Ada satu yang pecah tu rumah depan. Rumah yang depan-depan tapi rumah saya tak ada. Dia pun nak pecah pun berfikir nak ada apa. Tapi tak boleh juga kalau take pit ni kan dia ambil kira apa yang ada. Dia nak masuk dia tahu. Kemudian apa komen daripada ni? Tia Hafiza, Api Faliza lah suasana ni. Apa-apa dia? Harapan-harapan. Berdasarkan kita punya pemerhatian kita lihat rumah, keadaan rumah ni memang kita perlu bantulah. Dari segi keselamatan tu yang kita risau. Sebabnya yang tinggal kat sini semua perempuan-perempuan. Ada ni. Yang lalu. Yang mak pun bergantung dengan kekuatan anak-anak. Anak-anak pun semuanya kecil-kecil. Jadi atas ni makan anak tu tunggu dia nak korban ke bawah lah. Kita tengok kita perlu buat sesuatu lah. Kalau tak duduk sini pun tempat yang yang lebih selamat lah. Ya, insyaAllah. Bantuan nampak yang sangat diperlukan lah setakat ni? Okay, setakat ni yang seperti yang yang dimaklumkan hanya dapat JKM, daripada JKM. RM400. RM400 sebulan. Sebabnya setiap orang anak
100 daripada e-kasih lah, program e-kasih bawah JKM tu. Jadi hanya bergantung kepada pekerjaan jadi pembantu catering. Itu pun kalau ada catering lah. Kalau setiap bulan ni satu lah. Bulan Januari ni baru satu. Setiap kali catering hanya RM50. Kalau bulan tu tak ada catering, memang bergantung pada 400 tu lah. Jadi nak kerja lain pun susah lah. Mesti anak-anak ni perlu. Anak-anak perlukan jagaan. Jadi untuk bantuan setiap bulan tu perlu ada jugalah. Dari segi meringankan meringankan beban kak ni, kita perlu bagi bantuan dari segi barangan asas lah. Barangan asas. Kalau ada boleh bagi bantuan makanan bulanan tu, dapat lega sikit lah kan. Betul. Apa kata itu boleh save untuk perbelanjaan dia pun nak pergi sekolah, sekolah kan, ambil poket kan. Apa, minyak motor, nak bulan alik ke, SK. Okay. Nak duduk, kira bukan saya duduk mataman, saya tak risau anak-anak saya. Kira mereka, dia pun dah biasa beli kari dari ni kan. Kak adik dah ni lagi. Kira-kira nak percaya kerja, nak kerja. Zul saya kerja, saya je paksa. Tapi masalah sekolah mereka tak ada kan. Ganggu dengan kerja saya. Berhenti, saya kerja setahun kat paksan. Promoter. Tu fikir ni pun nak sekolah kerja macam mana ni. Mama nak sagik, nak kena nak minta supervisor masuk lambat. Larat dia pun nak bagi yang kita masuk ni tu. Dia pun tak nak faham lah. Dia kata, Allah. Saya fikir-fikir berhenti apa lah. Urus apa lah nanti macam mana. Tengoklah mama nanti kerja. Jadi memang nak tengok kalau rumah yang dekat dengan tempat dia sekolah, kita pun boleh pergi kerja. Kalau rumah tak macam dia, saya harap sebab dia dah biasa jaga adik-adik. Saya harap dia sebab dia tengok macam ni. Lagipun dia perempuan lah. Perempuan dengan lelaki lain. Lain dia tanggungjawab ada. Pandai masak nasi semua. Pandai lah? Pandai. Elok lah latih dia masak apa semua kan, beri kari. Macam saya basuh-basuh ikan-ikan, saya basuh. Cuma macam mana pun, nak tinggal dia, nak jaga adik-adik ni pun, ialah budak-budak. Macam rumah kampung, saya tak harap saya pergi kerja. Kadang saya tinggal ni, takut kerok. Dia orang bangali kapek. Duk fikir macam serabut kadang tengah buat kerja catering ni. Saya sakit telefon. Buat apa? Tak ada. Tengok TV mah. Kunci pintu jangan buka. Bangli kapek main kau jangan. Sebab orang sini pun bukan nak guli hang-hang aku jenis. Rumah jajah. Bangli kapek main. Assalamualaikum. Dia tengok mak dah tinggal nak. Ini masuk. Kita fikir macam-macam ni. Anak perempuan nak fikir. Duduk saat ni kan. Nak tahu apa. Buka pintu kita apa masuk. Kadang duduk pergi kerja ni jajah. Kata hati tak senang. Kata nak balik. Tunggu jam ke 5. Cepatlah nak balik. Tengok anak-anak kata fikiran. Kata kalau duduk rumah taman, tak ada mereka macam saya gerai lapar tak ada kan. Pintu pun ketunggu hari nak roboh pintu belakang, saya kata lah. Tendang sikit je, pi? Pi lah. Tu kata duduk rumah taman, saya harap dia gerai lah ada keselamatan. Ramai kan orang depan belakang, tepi semua ada kan. Kira tak hebat, risau sangat tau. Tu rumah taman tu satu sewa lah no. Tapi kalau kita kerja tu. Dia pun duduk tu lah mama mau fikir. Kita duduk sini jauh mata pada makcik. Padahal ni kakak nak pergi sekolah kerana masih musim hujan yang saya jadi masalah. Saya nak pergi sekolah. Sini tak ada transport, bas memang tak masuk ambil. Van memang tak ada. Kami sini kena pergi hantar. Orang kampung ni semua sekolah anak-anak pergi hantar. Yang paling yang orang kampung yang di depan ni semua sekolah Seri Pinang. Dia pun kena hantar Seri Pinang. Mana paling dekat? Seri Gedung ke Seri Pinang? Lebih kurang Seri Pinang dan Seri Gedung. Seri Pinang dalam lagi. Kira Seri Gedung saya naik highway ni terus masuk je kan. Ke highway belakang ni terus dia sampai. Kalau cepat lah, duduk besok pergi kot tu kan, dah setau dah. Cuma masalah besarnya dua orang anak ni lah. Had lejah lima. Ni lah. Lima apa? 5A2. 5A2 SK Sri Gedung. Yang ni 3A4 SK Sri Gedung juga. Jadi dua orang ni lah. Dua orang ni tu. Nak bagi pos sekolah, bagi selesa kan. Dia pun bagi macam tempat, dia pun duduk rumah. Dia pun ada selesa ni duduk. Jauh kadang. Kalau musim hujan seminggu tu kadang ya Allah nak tulis bagi alasan apa cikgu. Tapi cikgu yang faham, dia pun faham kan. Cikgu tahu atau gelas. Dulu masa sekolah si patah-patah peral kan. Cikgu semua faham. Dari sampai cikgu sampai ke guru besar. Dia pun dapat bantuan pakaian zakat. Zakat ni sekolah bagi bantuan apa? Seri Gedung tak nak bagi ke. Tapi yang banyak orang luar lah kan. Bagi kan. Orang luar lah. Nama kan, tak ambil nama dia. Dapat lah. Baru ni dapat. Seorang yang dia pergi seorang-seorang. Yang terlepas. Kuam? Baru buat terlepas. Dapat tak? Dapat. Dapat apa kuam?
kurang dia 200, adik kakak 200, 400 lah. Ha. Tapi tahun ni tak tahu lagi lah saya baru kemas. Oh, untuk 2016 dulu lah dapat kuam. 2017 ni belum, tapi dah kemas kini lah. Dah kemas kini cik rusak, ngasih gedung terumbat. Apa nama rusak saya gedung? Nama pun Makno. Mak Rosli. Cikgu Rosli. Rosli ke apa? Makno kan? Cik, ada tu tu tu. Nama cikgu Rosak. Sebab cuti ada cikgu Rosak sana tengok. Nama pun ni is. Tapi dia jumpa lah kan cikgu tolong buat semua. Saya tanya cikgu saya macam mana ni kuah menepon nak kena kemas kini sebab dia ada yang cakap-cakap. Saya duduk dengar-dengar kemas kini sendiri lah apa. Pergi bank kena kemas kini. Dia cikgu tak payah tu cikgu buat sendiri semua. Cikgu faham cikgu tahu. Saya kata apa je saya kena pergi bank BSM pun nak kena pergi buat kemas kini macam berim buat dah. Ini bayaran tahun ni punya dah selesai semua dah. Yuran lah. Cikgu Ju terus selesai semua. Oh, cikgu terus selesai? Bukan cikgu apa. Yang dua orang tu apa, Abang Din dengan apa? Dengan Ahmad. Tu, Ahmad. Dia kot, dia orang naik Azhar Putih kan. Dia pun main dua kali menawar dia pun. Tanya Yuran, cikgu Ju. Cikgu Ju tanya tapi cikgu Ju info kat dia lah kan. Saya cakap, cikgu Ju mana? Dia macam mana? 360 sekali dengan kafor semua. Ah, kafor semua lah. Dah selesai dah tu. Selesai semua dah. Cikgu Ju dia macam mana? Dia sekolah apa? Aman Jaya. Aman Jaya ke mana? Dia suruh kita. Saya pun kenal dari kawan. Saya tak tahu Cikgu Ju ni. Kawan saya orang ajar catering ni. Dia lah kata dia kawan dengan ni. Dia tahu you nak tak kalau dia tanya dia saya lu. You hama tak kalau Kak Farah bagi nama hang untuk bantuan. Tapi mereka ni bukan kebajikan pun. Mereka NGO lain. Mereka tapi mereka tak kisah you nak berbantu. Bukan cakap Melayu je. Kita tak kisahlah kalau ikutlah macam mana pun. Lepas bagi nama tu, duit tu cikgu tu telefon dia main. Bukan dia main, bukan cikgu tu main. Dua orang tu lah, Abang Din dengan tu. Dia pun main melawat. Bawa makanan sikit lah, semua sikit kan, berah. Hak tu mula cikgu tu main kemudian ni. Dia pun dah tiga kali dah main melawat sama saya. Main tengok anak-anak lah, yang sekolah. Tu lah kira. Kenal dari situ dari kawan. Saya tak cari dia pun. Saya tak tahu nak macam mana nak ni kan. Tak pernah nak ambil saluran tak tahu. Tak pernah nak ambil tahu macam mana nak bantuan. Saya ingat kakak kebajikan tu cukup lah kan. Saya bantuan dapat tak rasa cukup lah. Tak tahu nak minta kat mana dah. Bila ada kita bukan sakit tu ya. Boleh kerja lagi duk fikir. Boleh kerja tu. Ada makan. Tak ada sedar. Pakaian sekolah ni macam mana? Ni lah. Abang Saiful bawa pergi. Cikgu tu juga yang urus. Pakaian sekolah, kasut, beg, semua selesai kan. Semua semangat. Sekolah rawat lah. Abang Saiful kot dia yang bawa pi. Botak-botak. Jadi guru-guru sukarelawan lah kan. Depan ni semua pun kami punya jaringan juga. Dia bawa pi. Sebab tu ada maklumat dia hantar ni melalui WhatsApp. Gambar-gambar tu kami mai pula lah. Tadi siapa telefon kata saya nak mai? Cikgu Ju. Dia cikgu berkata, Mas ada ustaz kat. Ada orang nak mai nak pi melawat rumah. Tanya siapa tadi tak ada nak angkat dalam motor. Dengar telefon bunyi kakak duduk dalam beg. Tak ada nak angkat lah dah bawa motor nak balik sampai rumah semua saya mesej dia. Dia kata ni Ustaz Kamaruddin. Dia Ustaz tu lah ni duduk dekat Seri Astana dah. Tak pergi sampai kat rumah aku tunggu dah set kata. Dia tak boleh main kot. Dia cakap dia tak boleh main kat jodoh Raja Usal lain. Tak apa kata. Lagi pun mungkin dia main ada tiga orang. Dia kata tunggulah. Tak pernah tak. Memang tak pernah mana pun. Aku duduk rumah je lah. Tak ada kerja duduk rumah lah. Kalau boring pun duduk rumah adik. Duduk menyembang rumah adik kan. Tu insyaAllah lah kami akan jasa untuk ziarah dan apa-apa masalah keperluan-keperluan tu. Kita insyaAllah lah kan. Nanti kita saya akan. Tak tahu orang boleh bantu macam ni. Sumbang, saya tak harap kira yang tu pun semua orang buat. Saya tak pernah pergi sendiri. Ada orang kita pergi lah minta bantuan ni. Kita macam tak ish aku ni fikir muda bukannya aku orang tua yang dah nak yang dah tak larat tak ada kudrat nak kerja kan fikir malu pula lah kita fikir saya kata dia ni muda orang kata dia ni muda boleh kerja lagi nak minta bantuan apa nak bagi bantuan apa bukannya hang cacat celah pun dah kan. Cuma masalah sekarang ni antara nak kerja dengan anak-anak yang kecil-kecil kan jadi ni pun nak hantar mengasuh dua orang ni mengasuh nak bayar pula kerja nak kena bayar mengasuh lepas tu duk fikir sama rasa macam kerja tak ada apa tak ada nak simpan pun kena kira rasa habis kan nak sagi barang dapur sagi nak bagi ayah dia jaga depa ni ayah dah pening habis jual anak tak lagi. Jangan salahnya. Tak apa.